sebelum kita tutup acara kita, marilah kita berdoa kepada Allah. Inilah Panji Mursidan, calon bupati termuda di Indonesia ini, merupakan calon bupati dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Karena usianya yang masih tergolong muda, Panji menjadi favorit atau idola bagi kaum milenial untuk dijadikan calon bupati mendatang. Di Kabupaten Dharmasraya, Panji menjadi tokoh idola bagi berbagai kalangan. Para ibu-ibu, orang tua, nenek mama, bahkan anak muda pun mengilu-ilukannya sebagai bupati yang paling pantas untuk memimpin Kabupaten Dharmasraya 2020-2024 mendatang. Lelaki lulusan S2 dari Jakarta ini tidak saja terkenal karena kepintarannya. Ia pun dikenal dengan sosok yang sangat alim. Panji yang berusia 27 tahun ini kerap kali diminta untuk menjadi imam, bahkan menjadi khatib pada sholat Jumat di masjid-masjid yang pernah ia singgahi. Bahkan di saat kampanye pun, Panji sering diminta untuk memimpin doa langsung untuk keberkahan daerahnya. Lihat saja, Panji pun langsung memimpin doa dengan spontan tanpa menggunakan teks atau membaca teks yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan fasih, Panji pun memimpin doa untuk keberkahan negerinya. Bimbinglah selalu langkah-langkah kami, jadikanlah segala apa yang kami perjuangkan ini menjadi amal ibadah yang baik bagi kami. Kami ingin perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Dharmasraya yang kami cintai ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sejahterakanlah masyarakat kami, turunkanlah keberkahan-Mu untuk Dharmasraya ini, ya Allah. Jauhkanlah Dharmasraya dari segala macam bala maupun bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah silaturahmi di antara kami, kuatkanlah nilai-nilai kekeluargaan di antara kami, lindungilah masyarakat kami dari segala bentuk kezaliman, lindungilah masyarakat kami dari segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami baik di dunia maupun di akhirat, mudahkanlah segala urusan kami, lancarkan rezeki kami, sehatkanlah badan jasad rohani kami. Jika ada saudara-saudari kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Biar kesehatan.